Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya حي على الفلاح.
الصلاة القيمة المحمة للمسجد والشهر قائد الرب يا رب الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وبعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليرشد الناس إلى سبيل الهدى ويخرجهم من الظلمات إلى النور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصلي وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله في كل وقت لعلكم ترحمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة ويظهر الجهل ويفسد الزنا ويشرب الخمر ولبس الحرير وذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون الخمسين قيم واحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم kaum muslimin bapak-bapak sahabat-sahabatku anakku generasi Islam yang sangat kami harapkan untuk menggantikan kami generasi tua. Maka janganlah Anda tertipu dengan media sosial yang merusak sosial kita, yang banyak menghancurkan akidah kita, dan cerita di dalamnya banyak adu domba dan hasut fitnah. Jangan mata terpaku dengan acara di HP itu.
pelajari Al-Quranul Karim. Karena dalam ayat pendek yang saya bacakan sebagai dasar khutbah tadi, apabila langit telah runtuh, satu langit as-sama, beberapa langit samawat. Langit itu disebut sab'an syidada, tujuh yang berlapis. Saya membayangkan dulu bahwa langit yang berlapis itu adalah bertingkat-tingkat seperti balok kayu yang kita susun. Ternyata langit itu semakin ke atas semakin besar. Dan itu bisa kita buktikan kalau kita naik ke pesawat terbang agak tinggi dari dasar bumi ini. Hampir kita berlabuh baik di Jakarta maupun di Padang, maka setiap kota itu jelas kita lihat di atas pesawat. Tapi kalau kita di bawah di bumi ini berdiri, hanya yang nampak sepanjang pemandangan kita. Kaum muslimin, itulah sebabnya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj naik ke langit yang pertama, nampak seluruh isi bumi ini. Naik ke langit yang ketiga, nampak seluruh isi langit yang kedua. Naik ke langit yang ketujuh, beliau terpesona di atas itu, lantas memuji Allah. At-tahiyyatul lillah wal mubarakatus salawat wat tayyibat. Itu satu versi menurut hadis. Yang kedua, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Yang dibaca Nabi itu sama maksudnya, walaupun berbeda bacaannya. Kaum muslimin, apakah itu? Pujian yang tulus, penghormatan yang tulus dari Rasulullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mendoakan beliau, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di mana beliau terpesona? Di atas langit yang ketujuh, karena seluruh langit yang di bawah dibungkus oleh langit yang ketujuh itu. Jadi alam semesta ini semakin ke atas semakin besar. Itu sebabnya kita di surga nanti pandangan kita jauh lebih tajam dari pandangan di dunia ini, karena kita bisa melihat apa yang tidak terlihat di muka bumi ini. Tapi ketika hari kiamat, iza sama umfatarat, seluruh langit itu runtuh ke bawah. Coba bayangkan. Wa idzal kawakibun tatharat, bintang-bintang berjatuhan. Kalau bapak melihat malam hari, hari tidak hujan, bulan 14, bintang itu berkelap-kelip, tak bisa kita hitung berapa banyaknya. Tapi kita melihat cahaya bulan, dia tidak memerihkan mata kita. Bintang berkelip-kelip. Apakah bedanya bulan dengan bintang? Walaupun dalam lagu itu dibaca orang sepasang, ada bulan, ada bintang. Bulan adalah kembaran bumi, bintang adalah matahari yang banyak. Ada yang besarnya lebih 1 triliun kali matahari kita yang menerangi bumi ini. Dia semuanya api. Itu sebabnya dia berkelap-kelip. Ketika kiamat, seluruh bintang itu dijatuhkan ke bumi ini. Berapa dahsyatnya hari kiamat itu. Kemudian sekarang, kalau kita melihat tsunami, melihat gunung meletus, melihat gempa bumi, itu hanya terjadi lokal. Tapi cukup menciutkan pikiran kita. Sehingga di Padang ini, semenjak gempa 2009, setiap jalan dipasang, ini zona aman, ini zona khawatir, ini zona berbahaya. Walaupun tsunami itu belum datang sampai sekarang.
seluruh tsunami itu hanya lokal saja yang terjadi selama ini. Yang paling banyak itu terjadi di Jepang. Kaum muslimin, tapi ketika kiamat datang, seluruh air laut tumpah ke daratan. Tidak ada yang tidak dihancurkan oleh ombak besar ketika kiamat itu. Kaum muslimin yang terhormat, kapankah datangnya? Pernah ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau dekat dengan Allah, jauhnya ndak bantaro, ampienya ndak badakean. Engkau kekasih Allah, sebahagian yang gaib diberitahu Allah kepada engkau ya Rasulullah, agar iman kami semakin kuat, takwa kami semakin mantap. Beritahulah kepada kami ya Rasulullah, kapan hari akan kiamat?" Nabi tidak menjawab. Beberapa hari sesudah itu turunlah surat Muhammad ayat 18. Apa bunyi ayat itu? As-sa'ah antatiyahum baghtah. Kiamat itu datangnya tiba-tiba. Siapa saja yang bertemu dengan hari kiamat itu? Kalau kita lihat Al-Quran surat Al-Hajj, yang bertemu dengan hari kiamat itu orang kafir semua. Orang mukmin sudah dimatikan oleh Allah sebelum itu. Karena apa? Di dalam surat Al-Hajj, wataran nasa sukara, ketika kiamat datang itu engkau lihat manusia seperti mabuk. Wa mahum bisukara, tetapi mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah yang bersangatan. Jadi kiamat adalah awal azab Allah kepada manusia dan jin yang masih hidup ketika itu. Kaum muslimin, jadi sangat dahsyat sekali. Nabi dengan pemberitahuan ayat yang turun tadi juga tidak dikasih tahu oleh Allah. Cuma Nabi mengatakan dengan firman Allah, kiamat datangnya secara tiba-tiba. Cuma yang dikasih tahu oleh Nabi, ayat hadisnya sudah saya bacakan tadi, dan kita terjemahkan, apakah tanda-tanda hari akan kiamat itu sudah banyak sekarang. Kata Nabi, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya sebahagian dari tanda-tanda kiamat itu, yang pertama, wa yuzharal jahlu, orang telah banyak jahil, bodoh dalam menjalankan agama. Apa maksud Nabi ini? Saya berikan contoh yang mudah saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah pergi ke tanah suci, baik ke kuburan Baqi' berziarah atau ke kuburan Ma'la di Madinah, coba bapak lihat, ada enggak kuburan di sana yang ditembok kemudian dituliskan inna lillahi wa inna ilaihi di temboknya itu? Enggak ada, Pak. Kalau bapak jujur akan bapak jawab tidak. Apa dasarnya orang Islam di negeri kita ini menembok kuburan? Ditulis di sana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu surat Al-Baqarah. Kuburan itu di dalam semak, lama-lama bersemak. Anjing masuk ke sana, dia buang air seninya di sana. Anjing itu tidak tahu. Maka dinding kuburan yang bertulisan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tadi, yang dikencingi oleh anjing. Apakah anjing yang berdosa? Apakah anjing masuk neraka? Tidak. Maka ke depan, kalau kita akan menjalankan sunnatullah dan sunnah Nabi, jangan ditembok kuburan. Dua, para jemaah, kalau kuburan ditembok, kalau ada kuburan baru, orang yang baru mati, orang yang begitu letih tulangnya itu, kaum muslimin, tidak bertenaga, maka dia duduk di atas kuburan yang sudah ada itu. Karena kuburan itu dari keramik, bersih. Celananya tidak akan kotor. Apa kata Nabi lagi dalam hadis? Siapa yang duduk di atas kuburan, lebih baik dia duduk di atas bara api yang sedang menyala. Jadi kalau bapak istirahat dekat orang menguburkan mayat,
pergilah keluar kubur itu, jangan duduk di kuburan. Saya tidak menyuruh meruntuh kuburan yang telah ada yang ditembok, tapi ke depan. Dan saya sudah pesankan kepada anak saya, andaikan saya mati duluan darinya, jangan ditombok kuburan ayah. Kaum muslimin, kalau bapak lupa ke Baqi' dan ke Ma'la, ada rezeki, pergi lagi ke Mekah, lihat Baqi' dan Ma'la itu. Tidak ada kuburan di tembok, hanya gundukan kecil dan ditandai dengan batu kecil untuk mejanya. Untuk apa dituliskan nama di sana? Orang mati itu sudah dilupakan orang, kecuali orang mukmin yang taat, dia akan tetap mendoakan. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya minhum wal amwat. Itu akan dibaca setiap tidur, setiap sudah salat oleh orang mukmin yang lain. Dan mendoakan mayat, tidak perlu kita pergi ke kuburan, kita doakan di rumah kita masing-masing. Kaum muslimin yang terhormat, yang kedua, wayafsuz zina, ada dilokalisir, diizinkan spesial rumah untuk berzina. Mungkin di Padang tidak. Kalau ada orang lain secara pribadi membuat ini, ditangkap dengan modal perda yang dibuat oleh pemerintah. Tapi di kota-kota lain ada yang disediakan rumah tempat berzina ini. Kalau zina sudah dibiarkan oleh orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan saran tiang, dibiarkan orang berzina di sana, sedangkan kita pribadi saja, kalau ada di komplek tempat tinggal, kita curigai suatu rumah orang akan melakukan zina, cari teman empat orang lagi, tangkap. Karena dalam Islam, nama baik seseorang itu sangat dijaga. Tidak boleh sembarang tuduh, harus ada saksi empat orang. Bi arba'ati syuhada. Jadi kita pribadi saja tidak diizinkan oleh Allah membiarkan orang berzina, apakah itu tetangga kita. Kaum muslimin, di dalam Islam dua. Pertama, ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa yanhauna 'anil munkar. Kalau ma'ruf saja yang kita suruh, yang munkar kita biarkan. Kaum muslimin, itu samo jomana bang batuang, rabahnyo ke dalam sama, dielo dari ujung, maka disebut di Minang, bak mailo batuang sonsang. Kaum muslimin, semuanya tidak akan bernilai di sisi Allah. Apakah sudah ada tempat perzinaan yang dikelola dan dibiarkan oleh pemimpin? Itu sudah banyak terjadi di kota besar. Kalau itu telah terjadi, kata Nabi, sayati zamanun, datang suatu zaman zina sudah biasa saja, maka negeri salah satunya tanda-tanda hampir kiamat. Kemudian yang ketiga, wa yushrabal khamru, minuman keras sudah jadi minuman biasa. Saya telah coba, Pak, ketika listrik belum masuk ke rumah orang tua saya, itu ada lampu pompa namanya, Petromax mereknya, ada bermacam, ada solar merek. Itu dihidupkan yang pertama untuk memancing api supaya pindah kepada kaosnya spiritus. Ketika spiritus tidak ada, kita minta kepada orang brandy, maka api hidup di brandy itu sama dengan spiritus. Ini yang diminum oleh orang. Allah mengharamkan. Kaum muslimin yang terhormat, maka akan hancur lama-lama ususnya, paru-parunya, jantungnya, ginjalnya. Ketika Nabi ditawarkan dua minuman ketika akan pergi Isra Mi'raj, yang pertama susu, yang kedua arak, Nabi memilih susu. Untuk itu kita minumlah minuman Nabi ini, jangan diminum juga minuman keras. Kemudian orang, ada kaum muslimin memeriksa siapa yang menjual minuman keras ini.
maka tertangkap dihancurkan botol-botol yang berisi minuman keras itu. Itu yang kita lihat selama ini. Tapi pabriknya tidak pernah dilarang. Karena apa? Karena mereka membayar pajak dan kemudian ada fee untuk oknum-oknum tertentu. Rasanya itu juga sudah terjadi di zaman sekarang. Artinya apa? Tanda kiamat itu sudah banyak berdatangan. Yang ketiga, walubisal harir, orang telah banyak memakai sutra untuk pakaiannya di dunia ini. Sedangkan sutra adalah pakaian surga, tidak boleh dipakai oleh umat Islam di dunia ini. Sekarang para jemaah yang terhormat, pakaian sutra itu ditenun oleh orang kafir, disebarkan ke pasaran. Banyak kita tidak tahu, itulah yang kita jadikan baju. Selama baju itu di tubuh kita, maka kita akan berdosa berkepanjangan. Itu hadis Rasulullah yang sahih, namanya hadis targhib. Kemudian yang kelima, wa zahabar rijal wa tabaqan nisa, laki-laki banyak meninggal, perempuan banyak menjadi janda. Kenapa laki-laki banyak meninggal? Laki-laki ini banyak pekerja berat. Saya kalau ngaji ke Sejunjung, ke Darmasraya, ke Sungai Dareh, itu para jemaah, saya sangat takut dan cemas melihat sopir-sopir truk mendaki setinjau laut. Babannya sangat berat sekali. Kalau indah, ndak dapat pitih, baitu kece orang punyoto. Kaum muslimin, kemudian remnya panas, dia meluncur ke bawah, sopirnya laki-laki meninggal masuk jurang dengan kepala pecah. Kemudian laki-laki pergi ke laut menangkap ikan. Mereka sudah melihat bulan, kalau bulan ini kurang besar ombak, bulan ini besar ombak. Mereka berangkat ke laut dengan melihat tanda-tanda yang telah mereka lakukan selama ini. Tapi tiba di laut, Allah merubah keadaan. Ombak berantuang, angin baseru, guruh patuih berantam-dantam, hujan turun kilik latibo, oleanglah kapal di lautan. Terbaliklah kapal penangkap ikan tadi, meninggal mereka semua. Nelayan itu tidak ada yang perempuan, tapi laki-laki semua. Akhirnya perempuan bertambah banyak, laki-laki bertambah sedikit. Sekarang katanya orang yang telah melakukan survei, banyak laki-laki perbandingannya dengan perempuan di zaman kita sekarang ini sudah 1:10. Dan masih banyak perawan-perawan yang punya pekerjaan baik, dia belum dapat jodoh. Ada yang umur 56, ada yang umur 55, ada yang umur 53, ada yang dosen, ada yang guru, belum dapat jodoh. Dan perempuan-perempuan yang kematian suami, nanti ujung-ujungnya kata Nabi, khamsina qayyimun wahid, di suatu RT mungkin atau di suatu RW hanya satu laki-laki, 50 wanita. Maka wanita yang 50 tadi memperebutkan laki-laki yang satu itu untuk suaminya. Jadi 40 orang lagi bandingannya sudah akan terjadi seperti itu. Jadi kita jangan main-main lagi, orang mukmin, usia kita yang tinggal ini pergunakanlah untuk kebaikan. Bapak-bapak yang pakai media sosial dan bergabung dengan media sosial WA Masjid Raya Sumatera Barat ini, jangan dimasukkan juga unsur-unsur politik, karena masjid ini adalah untuk berdakwah. Pendukung ini bertengkar dengan pendukung ini, hari lama lagi tahun 2024, tapi pendukungnya lah bacaka di media sosial. Apakah ini ajaran Islam? Tidak. Itu salah satu tanda hari akan kiamat lagi. Perbaiki diri, perbaiki keluarga, perbaiki anak cucu, agar dia menjadi orang yang saleh dan tidak dipertemukan oleh Allah dengan hari kiamat itu.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أنعمنا إلينا بنعمة الإيمان والإسلام. Segala puji bagi Allah yang telah ditetapkan kita beragama Islam dan beriman. Karena kebetulan kita berasal di Asia Tenggara. Andaikan kita ditakdirkan dulu lahir di Vatikan, pasti kita beragama Katolik. Beruntunglah kita jadi orang Asia Tenggara, kita beragama Islam. Untuk itu jagalah akidah. Jan kunyang karena kuni, jan lama karena santan. Karena uang miliaran kita pindah agama, padahal umur sudah separuh yang terpakai. Andaikan kita meninggal seperti itu, uangnya tidak akan habis 1 miliar itu. Kalau saya sekarang 70 tahun, rasanya kalau saya punya duit 1 miliar, tidak akan habis menjelang mati. Karena orang umur 70 ini tidak lama akan meninggal lagi. Pertahankanlah kita beragama Islam, beriman kepada Allah. Saya yakin Bapak tidak akan pernah lupa berapa sisa duit di dalam saku Bapak. Tapi berapapun titel Bapak, pintarnya Bapak, Bapak tidak akan pernah tahu berapa sisa usia yang tinggal lagi. Maka zaman kita hidup ini, tetaplah beramal saleh. Jauhkan adu domba, kuatkan iman, perkokoh akidah. Karena dunia ini semakin ke atas, akan semakin banyak cobaan dan makin banyak orang yang akan merusak agama. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين ربنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.